Bersua kembali, anda masih lagi bersama saya Malina Manaf dalam Buletin Awani Khas Mencari MH370 dan hari ini sudah masuk hari ke-12 operasi mencari dan mengesan pesawat terbabit dan kami masih lagi membawakan perkembangan dari masa ke masa untuk anda semua. Dan kalau anda tak dapat mengikuti kami secara langsung, anda juga boleh ikuti di laman web kami www.astroawani.com dan anda juga boleh muat turun aplikasi kami di Google Play Store dan App Store. Dan seterusnya berkenaan dengan ahli keluarga penumpang yang mengatakan naluri mereka masih kuat, Khairul masih selamat dan akan terus menanti kepulangannya. Demikian luahan abang kepada salah seorang penumpang pesawat MH370, Adib Adli Syam, yang tidak menyangka adiknya Muhammad Khairul Amri adalah salah seorang penumpang pesawat terbabit. Adik berkata sudah menjadi rutin adiknya untuk ke Beijing atas keperluan kerja. Beijing ni macam lebih kurang mengalahkan dia balik ke kampung pun ada. Mungkin dalam sebulan tu 10, 12 hari, 13 hari dia ke Beijing. Maknanya dia pergi satu hari, dua hari dia balik. Lepas tu lagi malam kan dia balik semula Beijing. Depend pada dia punya schedule untuk dia punya kapal lah. Muhammad Khairul merupakan ketua jurutera ExecuJet Aviation Group, sebuah syarikat pengurusan pesawat peribadi. Muhammad Khairul merupakan ketua jurutera bagi rangkaian di Asia. Ayah Khairul, Selamat Omar, sebelum ini sering berkongsi dengan media perasaan serta harapan ahli keluarga. Selepas minggu usaha mencari dan menyelamat, keluarganya kini lebih tabah dan diharapkan perkembangan MH370 dapat memberikan sinar harapan buat keluarga. Semangat untuk mempercayai yang dia ada tu memang terlampau tinggi. Sebab tu yang kita satu family ni boleh tersenyum lagi lah. Walaupun apa yang terjadi, kita tetap akan terima lah sebab itu tak ketentuan ilahi kan. Isteri Muhammad Khairul, Irni Marsila Mustafa serta anak berusia setahun 4 bulan, Muhammad Isaac Muhammad Khairul Amri, kini menganggap ia satu ketentuan. Adik berkata Muhammad Khairul akan sentiasa menghubungi ahli keluarga sebelum ke Beijing. Setakat ini, beliau berkata keluarganya tidak bercadang untuk pulang ke rumah dan masih menginap di Everly Hotel, Putrajaya.